Iya, Mas. Makasih ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Candy Lover, pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mas Mimin Sarmin yang akan membawakan satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, yang mana saat ini kita pun akan disuguhkan dengan melihat K dan juga L yang saat ini bakalan bertemu dengan Eric, dan juga Madinah yang akan berjumpa bersama dengan K dan juga L, ya guys, karena saat ini Madinah akan bertemu bersama dengan Maudie. Karena Maudie pun ingin sekali tahu akan Madinah saat ini. Dan saat ini Madinah masih memakai tongkat dan dia pun saat ini telah diantar oleh Eric. Dan sepertinya Maudie bersama Kendra Wilantara pun sangat bahagia sekali ketika melihat kedekatan Maudie dan juga Madinah, karena Madinah adalah istri dari sosok sahabat Maudie, yaitu Hatta. Dan semoga saja kebahagiaan dan juga sahabat yang dekat bersama dengan Maudie pun akan selalu diberikan kesehatan, ya guys. Dan saat ini kita pun akan melihat tentang kebahagiaan Maudie dan juga Kendra Wilantara, karena saat ini Kendra Wilantara pun sudah benar-benar menjadikan Maudie sebagai mutiara satu-satunya yang tidak akan pernah tersakiti dan juga tidak akan pernah Kendra Wilantara untuk melakukan hal yang tidak mau diinginkan. Dan sepertinya kita pun akan pending dulu ya guys, dan sepertinya Love Story The Series besok pun tidak tayang, dan saatnya tayang Senin 17 Oktober pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sepertinya sinetron Love Story The Series saat ini bakalan menjadi tambah seru dan semakin menarik untuk kita saksikan. Dan sebelum lanjut lagi, mari kita doakan ya guys, agar sinetron Love Story The Series episodenya semakin panjang, semakin seru dan semakin menegangkan dan juga asik untuk kita saksikan. Dan saat ini kita pun akan disuguhkan dengan melihat Dinda yang saat ini benar-benar sangat tidak ingin melihat Rama, rumah tangganya pun hancur berantakan. Karena Rama yang saat ini selalu saja mendekati Anissa, karena Anissa dianggap oleh Rama itu adalah Vanessa. Padahal jelas-jelas itu adalah Anissa yang tidak tahu menahu tentang kisah Rama saat itu. Dan Dinda pun menegaskan kepada Rama bahwa Rama pun harus menyayangi Dennis ataupun keluarga kecilnya saat ini. Dan sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun nyasar nih ke channelnya Mas Mimin, silakan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan saat ini kita pun akan disuguhkan dengan melihat K dan juga L yang saat ini benar-benar bahagia ketika melihat kedua orang tuanya yang selalu mengerti akan satu sama lain. Karena saat ini Maudie yang telah pulang dari rumah sakit, dan saat ini Maudie pun baik-baik saja ya guys. Dan saat ini Kendra Wilantara mengajak Maudie dan juga keluarga kecilnya saat ini mau liburan bareng ataupun piknik nih bersama dengan keluarga. Dan di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan saat ini Eric yang saat ini selalu saja memperhatikan tentang Madinah, karena Eric adalah orang yang benar-benar baik. Namun ini bukanlah Eric mencintai Madinah, dan Eric hanyalah bertanggung jawab atas kesalahannya karena telah menyerempet Madinah sewaktu di rumah sakit ya guys. Namun si Donna yang salah tanggap, dan dia pun selalu nyinyir nih terhadap Madinah, karena dia pun selalu saja mengikuti ataupun ikut campur tentang urusan Madinah saat ini. Padahal Madinah sudah jelas-jelas akan selalu fokus tentang kehamilannya saja dan akan membesarkan Hatta kecil yang akan segera Madinah lahirkan. Namun si Donna yang selalu saja ikut campur, dan dia pun sepertinya bakalan kena semprot nih oleh Faisal jikalau dia pun terus menerus untuk menjodohkan Madinah dengan Eric. Dan sepertinya saat ini Madinah pun akan
bersikap tegas nih terhadap Dona, karena Dona bukanlah seorang ibu, namun dia hanyalah tante bagi Madinah saja. Dan sebelum lanjut lagi, mari kita doakan juga ya guys, agar pemain dan juga kru sinetron Love Story The Series semoga saja tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan kita pun nih akan melihat saat ini kebahagiaan Maudy bersama keluarga pun akan segera terjadi. Karena saat ini kita pun akan melihat kelengkapan sinetron Love Story The Series yang akan tayang untuk tanggal 17 Oktober 2022. Dan saat ini Arga Dana pun telah merestui hubungan antara Wilantara dan juga Emily. Dan saat ini keluarga pun mendukung tentang Wilantara dan juga Emily ya guys. Karena saat ini Arga Dana menginginkan agar Satria pun bisa mempunyai sosok seorang ayah, dan dia pun akan selalu membuat dan mendukung keputusan Emily agar mendapatkan cinta dari Wilantara. Dan saksikan kelengkapan sinetron Love Story The Series setiap hari hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.